Dimainin dari situ. Iya, enggak apa-apa. Ya, ready? Record. Siap. Yo. Januari Christie Melayang itu rilis ketika gue masih SD lah ya. Lagu berjudul Melayang adalah salah satu masterpiece terbaik dari Dian Pramana Putra di antara sekian banyak lagu-lagu Dian almarhum. Kalau ada yang bakal bawain lagi lagunya Januari Christie yang Melayang, Danila emang udah paling cocok secara kualitas vokal, semuanya Danila udah yang paling akan sempurna lah buat bawain lagu itu kembali. Lagu ini pertama kali direkam sekitar pertengahan 80-an dan dibawakan oleh Januari Christie almarhum dan diaransir oleh Erwin Gutawa. Pada saat itu lagu tersebut sangat digemari oleh industri musik maupun masyarakat. Sebuah ide yang sungguh menarik ya, karena menurut saya Danila ini salah satu penyanyi yang cocok menyanyikan ulang lagu Melayang, karena karakter vokalnya atau karakter musiknya Danila ini ya masih sejalan dengan nuansa yang ditawarkan di lagu Melayang ya. Jadi zaman itu zaman serba sensor. Yang eksplisit. Cut. Jadi akhirnya para penulis lagu itu memutar otak untuk lebih kreatif, untuk sekaligus menyembunyikan idenya dia gitu. Apa yang mau disampaikan. Kan Danila itu kalau nyanyi kadang-kadang terdengar seperti agak malas-malasan tapi sebetulnya penuh gairah. Jadi bingung nih, dia malas-malasan tapi pun gairah. Nah, sama kan kayak lagu Melayang itu kan seperti lagu yang apa ya, membuat pendengarnya nih antara ini kita ingin bermalas-malasan atau ingin dibuai dengan semangat. Melayang, pikiranmu melayang, gitu ya. Melayang, hayalanmu melayang jauh. Ha, keren, pokoknya Danila akan lebih the best. Gejolak imanmu, korban kemelut diri, tak tahu apa yang kau cari, semua tak pasti. Gerak suaramu yang tak tentu arah, tak tahu apa yang kau cari, semua tak pasti. Terbawa asa nirwana, sekejap tenggelam, karismamu menghilang, tak tahu apa yang terjadi, semua tak pasti.
Kemelut diri tak tahu.